Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan kuasa Allah, kita terpilih sekali lagi untuk sama-sama menjayakan pengajian zaman akhir. Hari ini bagi kali yang ke-51. Ini oleh kerana pengajian kita malam ini mungkin sedikit panjang, kita teruskan ke slot yang pertama, yakni tentang khabar-khabar yang agak terkini. Yang pertama, suhu global dijangka naik 2.7 darjah Celsius, kata Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, lapor berita harian. Ini menandakan dunia sedang menuju ke arah malapetaka jika kadar pemanasan global bertambah 2.7 darjah Celsius, bercanggah dengan matlamat suhu yang ditetapkan sebelum ini. Antara lain lagi, malah kesannya sudah ketara sekarang, di mana dunia menyaksikan bencana alam seperti taufan, ribut, banjir, tanah runtuh, kebakaran hutan dan letusan gunung berapi berlaku pada kadar luar biasa berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peristiwa-peristiwa ini memang dari semasa ke semasa kita kongsi dalam pengajian zaman akhir ini. Memang sungguhlah berlaku sebagaimana yang dinyatakan dalam berita ini. Yang kedua, lebih 8,000 kes gelombang baru COVID-19 di Singapura mengikut laporan berita harian. Antara lain isi kandungannya, Ye Kong berkata republik itu menjangkakan kes harian meningkat 2 kali ganda setiap minggu, dari 100 hingga 200 menjadi 400 dan kemudian mencecah 800. Namun sekarang, tambah beliau, kerajaan tidak menolak kemungkinan kitaran itu akan bertambah 4 kali ganda. 4 kali ganda. Jadi, saya fikir kita perlu bersiap sedia yang kita kemungkinan akan melepasi angka 1,000 tidak lama lagi, dan itu adalah sesuatu yang di luar jangkaan sebelum ini. Begitulah bunyi antara isi kandungannya. Maksudnya, apa yang kita jangkakan, yang pernah kita sembang-sembang antara beberapa ahli pengajian ini yang bersembang-sembang dengan saya beberapa bulan lalu, ternyata sebahagiannya tu jadi sungguh. Memang jadi sungguh. Dan tadi saya sempat melihat Worldometers, kes harian di Singapura 935. Yang ketiga, India pecah rekod dunia suntik 25 juta dos vaksin sehari, lapor utusan. Sebelum ini, China pernah suntik 24.7 juta dos pada Jun lalu. Kini rekod itu sudah diatasi oleh India. Tahniah kepada India dan China atas kecekapan mereka. Yang keempat, Malaysia gusar AUKUS atau AUKUS, cetus perlumbaan senjata nuklear, provokasi kuasa besar, lapor utusan. Apa itu AUKUS? AUKUS ini merupakan kerjasama antara Australia, United Kingdom dan USA. Nama AUKUS itu sendiri daripada nama-nama negara inilah. AU tu daripada Australia, UK tu daripada UK, dan US tu Amerika lah. Kerjasama ini bertujuan membantu Australia mendapat kapal selam nuklear. Jadi Malaysia khawatir sekiranya hal ini menjadi kenyataan, dia khawatiri akan mencetuskan atau menjadi sebagai pemangkin kepada perlumbaan senjata nuklear
di kawasan Asia Pasifik ini, terutamanya di Laut China Selatan. Berita seterusnya, sudu. Sudu jadi simbol baru kebebasan rakyat Palestin, lapor berita harian. Ini berkait dengan peristiwa 6 tahanan Palestin yang berjaya melepaskan diri, meloloskan diri daripada penjara Israel baru-baru ini. Dan mereka ni menggunakan sudu sahaja, bukannya sebarang peralatan yang canggih pun. Guna sudu dalam tempoh yang agak lama juga, korek tanah dan dapat keluar. Sedangkan penjara Israel itu dengan sedemikian canggihnya. Jadi kalau lepas ni ramai orang naikkan gambar sudu lah, jadi gambar profil ke, silap-silap ni kena sekat lagi akaun kan. Okey, tamatlah khabar-khabar yang agak terkini. Seterusnya, saya suka untuk berkongsi nukilan daripada seorang asatizah yang ni Tuan Guru Sofan. Dia ini mudir lah, atau Tok Guru Pondok di Negeri Sembilan. Okay, apa tulisan dia? Pada akhir zaman ini, fitnah yang berlaku amat berat dan amat halus. Seumpama semut hitam di atas batu hitam pada malam yang gelap. Kenapa dikatakan begini? Kerana fitnah itu, dia sukar untuk dinampak, sukar untuk dikesan, susah untuk disedari, bahkan sukar untuk diakui pun. Mengapa? Kerana fitnah-fitnah ini sangat halus, sangat gelap, datangnya secara tiba-tiba, secara mengejut dan mengelirukan. Sambung. Katanya, ertinya banyak perkara yang sangat mengelirukan akan berlaku. Maka panduan daripada guru mursyid yang ada Ainul Basirah amat penting dalam menilai sesuatu peristiwa pada zaman fitnah ini. Di samping pemikiran tajam pada tahap nazari, yakni fikiran yang mendalam. Kena fikir banyak lapis, fikir banyak kali, renung tu panjang. Walaupun cepat, secara mendalam. Tidak hanya pemikiran daruri, yakni berfikir mudah, ambil mudah, atau berfikir selapis saja, orang cakap terus terima saja. Pemikiran tajam tahap nazari sangat diperlukan. Jadi umumnya, kata-kata ini bermaksud tak boleh, tak sesuai untuk kita terima sesuatu maklumat lalu terus kita yakini dan kita ambil keputusan dan ambil tindakan. Cara sebegitu, ini bukan zamannya. Apabila kita terima maklumat, jangan ambil mudah. Biar kita kaji sikit. Kaji tu pula kenalah lapis demi lapisnya. Kemudian baru buat keputusan dan baru ambil tindakan. Tuan Guru juga menyentuh tentang panduan-panduan daripada Guru Mursyid. Masalahnya, sebahagian orang pada zaman ini tak tahu pun yang mana Guru Mursyid, yang mana yang nak diikuti, yang mana nak diminta pandangan, yang mana yang ada Ainul Basirah. Yang tak mencari Guru Mursyid ramai, yang nak lari daripada Guru Mursyid ramai juga, yang berpindah daripada Guru Mursyid kepada Guru Tak Mursyid pun ada juga. Katanya tadi, panduan daripada Guru Mursyid yang ada Ainul Basirah amat penting dalam menilai sesuatu peristiwa pada zaman fitnah ini. Sambungnya lagi, banyak kekeliruan dan tipuan berlaku sehingga dalam kalangan ahli agama juga jadi keliru. Apabila disebut sahaja nama Dajjal, terus dianggap teori konspirasi, seolah-olah pembentukan tentera Dajjal hanyalah mitos atau belum berlaku pada zaman ini. Akibatnya, umat semakin jauh daripada pesanan-pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa akhir zaman.
Tuan-tuan mungkin pernah tahu, pernah dengar, pernah baca tentang fitnah fahaman Mu'tazilah. Fitnah Mu'tazilah dalam dunia Islam suatu ketika dahulu. Sehebat-hebat fitnah Mu'tazilah itu tak tertanding, tak setanding pun dengan fitnah Dajjal. Hal ini kerana fitnah Dajjal itu adalah fitnah yang terbesar, yang terhebat dalam sejarah umat manusia. Dan jangan kita lupa, kena ingat Dajjal satu perkara, fitnah Dajjal satu perkara. Kita dah cerita dulu. Jadi tuan-tuan cubalah cari maklumat tentang fitnah ajaran Mu'tazilah. Hebat umat Islam kena pada ketika itu. Sehebat-hebat itu bila nak banding dengan yang nak datang ni, fitnah Dajjal ni kalah yang Mu'tazilah tu. Zaman fitnah Mu'tazilah itu, kita ada daulah Islam. Kita ada kekhalifahan. Ada khalifah-khalifah. Pakat kena berlaku zaman tu dengan fitnah tu. Itu baru fitnah Mu'tazilah. Belum fitnah Dajjal. Zaman sekarang, daulah pun tak ada kan. Dah runtuh dah daulah Uthmaniyah kita. Tak ada kekhalifahan. Tak ada khalifah. Rasa-rasa kita ni okey-okey saja. Zaman fitnah Mu'tazilah itu, ilmuwan Islam ramai. Lagi banyak ilmu daripada yang zaman sekarang. Ramai para pembesar dunia Islam, ulama-ulama, khadi-khadi yang kena fitnah Mu'tazilah ketika itu. Itu baru fitnah Mu'tazilah, belum fitnah terbesar dan dalam sejarah umat manusia ni. Fitnah Mu'tazilah tu dibanding dengan fitnah Dajjal ni mungkinlah sekadar percikan mercun sahaja. Berbanding letusan gunung berapi. Yang berlaku dulu tu percikan mercunnya tu. Yang fitnah Dajjal yang mungkin akan datang ni, seumpama letusan gunung berapi, jauh beza dia. Orang zaman dulu pun tak okey dalam menghadapinya. Kita tak tahulah. Pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, masa Daulah Abbasiyah, fahaman Mu'tazilah, mazhab Mu'tazilah, ajaran Mu'tazilah ini jadi mazhab rasmi. Mazhab rasmi kekhalifahan, Daulah Islam. Semua pembesar dan ahli-ahli agama yang berada di bawah khalifah kena ikut. Kena jadi Mu'tazilah. Itu baru fitnah Mu'tazilah. Agak-agak fitnah Dajjal ni setara itu sahajakah? Tentulah lebih lagi. Salah seorang tokoh fahaman Mu'tazilah ni ialah Abu Huzail. Dia ni ahli debat, banyak ilmu agama. Boleh dikatakan ulama besar. Beribu-ribu orang masuk Islam melalui dia. Sebab dia ni rajin berhujah, berdebat dengan agama-agama lain. Menang. Jadi ribuan orang Islam di tangan dia. Takkanlah dia tersilap, kan? Tapi kena ingat, dia fahaman Mu'tazilah. Al-Jubba'i. Ini ulama' besar juga. Tokoh besar, guru kepada Imam Asy'ari. Tapi Mu'tazilah. Takkanlah guru Imam Asy'ari silap kot. Ramai ilmuwan-ilmuwan agama zaman itu yang Mu'tazilah. Takkanlah mereka tersilap kot. Kita ikut mereka lah. Jadi, sekurang-kurangnya fahaman Mu'tazilah ini, dia menjadi yang terbesar pada zaman pemerintahan tiga orang khalifah. Bukan satu orang khalifah saja, tiga orang khalifah. Ketika pemerintahan mereka, fahaman Mu'tazilah ini menjadi pegangan rasmi daulah Islam. Siapakah khalifah-khalifahnya? Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Khalifah Al-Muqtasim, kemudian Khalifah Al-Wathiq. Kalau fikir akal sajalah, takkanlah mereka ni dengan pembesar-pembesar mereka, dengan daulah Islam, dengan ulama-ulama mereka salah kot. Kalau ikut akal.
Kalau ikut akal sahaja. Zaman itu, sesiapa yang bercakap atau mengajar atau belajar dengan selain fahaman Mu'tazilah, jika dapat ditangkap, kena. Kena apa tu? Kena seksa. Kena atau kena penjara atau kena bunuh. Sekiranya rakyat zaman itu ada pandangan lain selain pandangan Mu'tazilah, ramai orang ramai akan hentam dia lah. Macam-macam lah Toh Mahan kena kan. Khalifah, pembesar-pembesar, ulama-ulama, khadi-khadi daulah Islam, semua sokong Mu'tazilah. Engkau siapa? Apa kelulusan engkau? Apa pangkat engkau? Apa ilmu engkau? Kemudian yang disentuh tadi, bila disebut sahaja nama Dajjal, dianggap teori konspirasi. Cerita tentang Dajjal ni, masa teori konspirasi tak ada lagi, cerita Dajjal tu dah ada dah. Di pengajian akhir zaman dan pengajian zaman akhir tak sama dengan pengajian teori konspirasi. Jangan disamakan. Tapi inilah yang berlaku dalam masyarakat kita sebahagiannya. Masyarakat kita ni sebahagiannya, antara Sufi dan Syiah pun dia tak boleh beza. Dia duk rasa sama je. Sebab tak ada pemahaman. Ilmu kadang-kadang ada. Begitu juga sebahagiannya tu duk rasa tasawuf dengan falsafah sama saja. Tak boleh nak beza. Dia anggap benda yang serupa. Begitu juga tauhid akidah dengan tauhid tasawuf dikata sama saja. Allah dengan bukan Allah pun dipandang sama saja. Yang khadim dengan yang baharu pun sama saja. Kadang-kadang ilmu tu ada tapi pemahaman tak ada, apatah lagi kalau tidak ada ilmu. Ilmu tak ada, pemahaman tak ada. Jadi berbeza. Pengajian akhir zaman, pengajian zaman akhir tak sama dengan pengajian teori konspirasi. Kalau tak boleh beza itu, kena berguru lah supaya nampak perbezaannya dulu. Apa katanya lagi? Begitu hebatnya musuh umat Islam menyusun strategi sebelum Dajjal betul-betul muncul, agar apabila Dajjal muncul kelak, sebahagian manusia sudah siap menerima Dajjal sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Tu kata, tulis dia. Yang ini kita sudah pun pernah sentuh. Memang persediaan dibuat agar apabila Mr. D muncul nanti, majoriti manusia akan berasa okey. Okey dengan Mr. D. Tak janggal dengan Mr. D. Tak pelik dengan Mr. D. Tak berasa dia itu berbahaya. Malah berasakan dia bagus. Malah ada yang akan kata memang kena terima. Kerana dia itu adalah penyelamat. Jadi banyak manusia akan berasa Mr. D ni penyelamat kerana dia akan buatkan manusia-manusia ini berasa selamat dari segi politik. Akan buatkan manusia berasa selamat dalam beragama. Akan buatkan manusia berasa selamat dari segi ketenteraan. Selamat dari segi ekonomi. Selamat dari segi budaya. Akan berasa selamat dari segi seni. Berasa selamat dari segi kesihatan. Berasa selamat dari segi hiburan. Berasa selamat, sejahtera dari segi pendidikan dan sebagainya. Jadi nampak dia sebagai penyelamat, penyelamat yang ulung. Seakan-akan Superman. Okay. Tulisnya lagi, marilah kita membaca doa yang masyhur dibaca. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu hak, dan rezekikanlah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu batil, serta engkau jauhkanlah. Amin. Sambungnya lagi, dapat berdiri atas kebenaran itu rezeki yang mahal nilainya. Bersyukur jika kita telah direzekikannya. Dan jika tidak direzekikan, menangislah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mata kita telah dihijabkan. Ini untuk guru sufi juga. Jadi
Bila kata mata dihijabkan tu bukan mata yang di kepala saja tetapi juga mata yang di qalbu. Jadi istighfar banyak-banyak, kita rendahkan jiwa kita, kita niat untuk buat perubahan. Akhir kata dia, semoga Allah sentiasa membimbing kita dalam menghadapi tipu daya fitnah dajjal, fitnah akhir zaman. Jadi apa yang rasa bermanfaat daripada kata-kata Tuan Guru Sofan ini, kita ambillah sebagai bekalan kita. Okay, seterusnya. Macam inilah nota dalam sejarah ni pusing mana-mana ni. Ada. Kita masuk ke slot prepping, persediaan. Persediaan sambil-sambil, nak kata prepping sangat pun tak juga. Dalam siri-siri pengajian kita yang terkini, kita ada buat satu ruangan khas. Satu kuliah, satu prepping, satu persediaan. Jadi tak adalah nampak berat sangat untuk kita buat persediaan tu. Kita buat sedikit demi sedikit. Sampai ke saat ini, sudah ada 9 perkara. Dan insya-Allah kali ini yang ke-10 lah. Namun apabila dikumpul 10 perkara ini, kita mungkin akan berasa macam banyak dah, agak berat lah. Sebab sebenarnya satu kuliah, satu perkara sahaja. Dan ada kuliah yang kita miss pun kan. Jadi setakat ini, perkara-perkara yang kita sudah sentuh dalam persediaan kita. Yang pertama, lighter. Dua, paracetamol. Yang ketiga, garam. Yang keempat, ubat nyamuk. Yang kelima, lampu suluh dan bateri. Yang keenam, air untuk minum dan untuk bersuci. Yang ketujuh, makanan asasi yang tahan lama. Yang kelapan, latihan untuk makan. Makan buat ada latihan. Yang kesembilan, gas untuk memasak. Jadi dah ada 9. Kali ini kita nak start bercucuk tanam. Sebelum ni tak pernah cucuk tanam lagi kan. Bila sebut cucuk tanam ini, kita akan macam berat ni. Ruang pun tak ada kan. Jadi kita mula daripada yang mudah sahaja. Senang ditanam, senang dijaga, senang dimakan, senang tumbuh semula berkali-kali. Dan tumbuhnya tu banyak. Sedaplah sikit hati. Apakah maksudnya senang tanam? Maksudnya kita siap tanah sikit, dalam mangkuk pun boleh. Kita cucuk-cucuk sahaja. Kita letaklah di mana-mana ada cahaya matahari sikit. Cahaya tak terus pun tak mengapa. Dapat cahaya siang. Kita nak letak di balkoni ke, tepi tingkap ke, tepi pintu ke, insya-Allah mudah hidup. Apakah maksudnya senang dijaga? Senang jaga ni, sesekali sahaja kita siram air. Tak perlu siram banyak. Tak payah baja-baja pun. Pokoknya pun rendah sahaja. Kecil-kecil sahaja. Apakah maksudnya senang dimakan? Kita petik terus makan. Makan mentah sahaja. Nak masak pun boleh. Dia cepat membesar. Senang pula tumbuh semula. Penyakit kurang, perosak pun kurang. Kita dapat makan fresh dan tak perlu sebarang racun. Racun perosak ke racun tumbuhan kan. Apakah pokoknya? Inilah ramai orang dah tanam tapi kita share lah. Nak menceritakan mudahnya itu. Itulah dia pokok bayam. Pokok bayam Brazil. Pokok bayam Brazil ini boleh dibuat ulam harian. Nak masak pun boleh. Rasanya sedap dan rangup. Mudah dijaga. Ruang tak perlu banyak. Boleh dipetik selalu. Mudah nak jaga. Dan banyak pula tumbuh dia. Ini satu tumbuhan yang sangat baguslah jika dapat ada di rumah masing-masing. Pada saat-saat kecemasan, khususnya pada zaman akhir ini, insya Allah akan sangat membantu
Contohnya jika lama tak ada bekalan makanan pun, kurang-kurang bolehlah alas-alas perut. Nak buat lauk pun boleh dah. Sebab dia mudah tumbuh, mudah jaga dan cepat tumbuh semula. Cubalah. Seterusnya tentang hadis Jibril. Hadis Jibril. Bukankah ada orang yang mahir tungku fiqah tetapi dia tak mahir tungku akidah? Ada. Dan ada orang yang dia mahir tungku akidah tapi dia tak mahir tungku fiqah. Ada. Ada juga orang yang mahir tungku akidah tapi dia tak mahir tungku tasawuf. Maka ada juga orang yang mahir tungku tasawuf tapi dia tak mahir tungku akhir zaman. Samalah. Ada orang yang mahir tungku akhir zaman tapi dia tak mahir tungku fiqah. Orang-orang yang sebegini, asatizah yang sebegini, biasa kita ketahui dan biasa kita temui pun. Ada orang-orang yang dia mahir dua tungku. Ada yang mahir tiga tungku. Dan ada juga yang mahir empat tungku sekaligus tetapi sangat jarang. Masalahnya, antara kesilapan tanggapan sebahagian masyarakat kita pada hari ini ialah asatizah yang selalu kita ikuti selama hari ini, orang itu dia tentu mahir empat-empat tungku. Ini susah nak dapat. Ataupun berpandangan kalau asatizah tu mahir akidah, mesti dia mahir tasawuf. Belum tentu. Ataupun pandangan sekiranya tok guru tu handal tasawuf, mesti dia handal juga dalam asa'ah. Tak tentu. Jadi kita kena bergurulah dengan orang yang ahli atau sekurang-kurangnya dengan orang-orang yang agak ahlilah juga. Untuk setiap ilmu, setiap tungku tersebut. Seterusnya, ada persoalan yang ditanyakan kepada saya tentang ayat Al-Quran yang menceritakan mentaati pemimpin. Ayatnya, A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah ati wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ati' Allah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada penguasa-penguasa, ulil amri dalam kalangan kamu. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Cara kita nak memaham dan mengaplikasikan atau mempraktikkan isi kandungan ayat ini, yang paling penting kita kena lihat kedudukan perkataan yang digunakan. Satu, ati Allah, taat kepada Allah. Ada perkataan taat, ati Allah. Dua, taat kepada Rasul, ati'ur Rasul. Ada perkataan ati'ur, ada perkataan taat. Yang ketiga, wa ulil amri, dan kepada ulul amri. Tak ada perkataan ati'ur, tak ada perkataan taat yang digabungkan sekali secara terus. Apakah artinya? Artinya taat kepada Allah itu adalah ketaatan yang mutlak. Tak ada soal-soal, tak ada ragu-ragu, tak ada penilaian-penilaian pertimbangan lagi. Mesti taat terus. Tak ada bincang-bincang punya dah. Sebab itu diletakkan perkataan ati'u. Yang kedua, wa ati'ur rasul, taat kepada rasul. Ada perkataan ati'u. Ini juga membawa maksud
ketaatan kepada Rasul itu adalah mutlak. Tak ada soal-soal, tak ada ragu-ragu, tak ada nilai-nilai, tak ada pertimbangan, tak ada bincang-bincang dah. Terus taat je. Tetapi taat kepada ulil amri kena taat juga, cuma tak digandingkan secara terus dengan perkataan ati'u. Maksudnya, ketaatan kepada ulil amri adalah tidak mutlak. Boleh dipersoalkan jika ada keperluan. Boleh ragu-ragu, lalu boleh dibuat penilaian, boleh dipertimbangkan. Ha, itu beza dia. Ha, sebab tu dikatakan, ya ayyuhallazina amanu, ati'ullah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, taatlah kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri dalam kalangan kamu. Harap boleh nampak di mana persamaannya dan di mana perbezaan. Itulah jawapan saya. Seterusnya, kali ini kita nak berkongsi satu lagi ilmu tentang pengajian zaman akhir. Dalam pengajian zaman akhir, mengikut aliran yang kita bawa ini, tentulah ada adab-adabnya, ada hukum-hukumnya, peraturan-peraturan, ada usul-usulnya, dasar-dasarnya, kan? Jadi kita tak akan melencong daripada usul-usul dalam ilmu ini. Jika tidak, orang boleh berkata apa sahaja umumnya, dan orang boleh percaya apa sahaja, dan orang boleh sebar apa sahaja. Sebab tak ada yang nak memandu dia tu. Ikut suka hati sahaja. Jadi ilmu ini seolah-olah kita ni ada jambatan. Ada satu jambatan nak menyeberang jurang yang dalam. Kita lalu di atas jambatan tu. Boleh nak bergerak ke kanan, boleh bergerak ke kiri, boleh duduk di tengah, boleh duduk di tepi, boleh nak jalan laju, boleh jalan lambat, boleh. Jangan terkeluar daripada jambatan, kerana kita akan terjatuh ke dalam jurang. Jadi usul-usul yang dalam ilmu pengajian zaman akhir ini ibarat jambatan tu tadi. Kita atas jambatan tu. Jangan terkeluar. Kalau tidak, orang kata binasa. Antara dasar-dasar pegangan kita yang pernah kita kongsi sebelum ini, kita hanya kongsi sikit demi sikit demi sikit. Dasar-dasar utama dalam ilmu ini ialah antaranya hadis Jibril. Dan hadis Jibril kedua-duanya yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Muslim. Dua-dua, bukan salah satu. Kemudian kita ada pembahagian akhir zaman, ada fasa-fasa dia. Selepas itu kita ada pembahagian zaman akhir pula, ada fasa-fasa dia. Kemudian kita ada tentang kepedulian, kepedulian umat akhir zaman terhadap empat unsur alam zahir, kepedulian umat akhir zaman terhadap lima tingkatan alam zahir, kepedulian umat akhir zaman terhadap empat penghuni alam zahir. Dan malam ini kita nak kongsikan tentang darjah-darjah maklumat, kategori-kategori maklumat, kualiti-kualiti maklumat, empat darjah maklumat dalam perbahasan, dalam pengajian ilmu zaman akhir ini. Maksudnya grade-grade maklumat lah. Ada empat darjah maklumat. Yang pertama, muktamad. Yang kedua, pasti. Yang ketiga, hampir-hampir pasti. Yang keempat, tidak pasti. Yang muktamad, yang pasti,
yang hampir-hampir pasti, yang tidak pasti. Ikut kelas grade dia. Yang paling atas muktamad. Lepas tu yang pasti. Hampir-hampir pasti, tidak pasti. Apa maklumat yang kita dapat, kena masuk dalam ni. Yang mana satu. Dari situ kita punya tindakan tu, kita punya keputusan, kita punya pandangan tu akan terjaga insya-Allah. Okey, kita tengok huraiannya. Yang pertama, muktamad. Okey, maklumat yang muktamad ini maksud dia maklumat yang sangat pasti. Maklumat yang tetap. Maklumat yang tidak akan berubah lagi. Maklumat yang mustahil berubah. Maklumat yang tak sesuai untuk dipertikaikan lagi. Tak payah bincang dah. Terima saja. Yang kedua, maklumat bertaraf pasti. Okay, maklumat bertaraf pasti ini hampir-hampir tidak ada perubahan lagi. Hampir-hampir mustahil untuk berubah. Kebarangkalian untuk berubah adalah sangat kecil. Tapi dia tidak sekuat yang muktamad. Yang ketiga, maklumat yang berada pada grade hampir-hampir pasti. Okay, hampir-hampir pasti ini kemungkinan besar. Tapi dia tidak sekuat maklumat yang pasti. Yang keempat, maklumat yang berada pada grade tidak pasti. Ini yang terbawah. Maksudnya, ada kemungkinan, tapi kemungkinannya kecil sahaja. Yang muktamad tadi, confirm sangat-sangat dah. Yang pasti, confirm, tapi tak mustahil juga ada berubah. Yang hampir-hampir pasti, kemungkinan besar, iyalah tu. Tapi kadang-kadang, banyak juga berlaku perubahan. Yang keempat, tidak pasti. Tidak pasti ni, entah ya, entah tidak. Kita tengok contoh-contoh. Yang pertama, maklumat bertaraf muktamad. Sangat pasti, tetap, tidak akan berubah lagi, mustahil berubah. Contoh, kita ni hidup pada akhir zaman. Okay, maklumat ini bertaraf muktamad. Nabi Muhammad itu sendiri ialah Nabi akhir zaman. Sejak dia zaman dia itu dah start dah akhir zaman. Jadi umat Nabi Muhammad ni memang umat akhir zaman lah. Tak ada seorang pun umat Nabi Muhammad ini yang terlepas daripada menjadi umat akhir zaman. Yang terlepas daripada hidup pada akhir zaman. Semua akhir zaman belaka. Sebab itu, tungku yang keempat dalam hadis Jibril itu, dia kena pada semua umat Nabi Muhammad. Itu bertaraf fardu tu. Contoh lagi, Sayyidina Abu Bakar sudah meninggal dunia. Ini muktamad. Sangat pasti. Tetap tak berubah lagi dah. Mustahil berubah. Contoh lagi, hari kiamah akan berlaku. Ini pun confirm. Tak ada berubah dah. Tak ada masa akan datang ni. Tak berlaku pula. Tak ada. Ini maklumat-maklumat yang bertaraf muktamad. Zaman sekarang ni, zaman ledakan maklumat. Banyak maklumat masuk kepada kita setiap hari. Yang kita nak letak di mana kedudukannya. Bukan. Asal dapat saja terima. Bukan. Asal dapat saja tolak. Tak juga. Kita kena gradekan dulu. Yang kedua, maklumat bertaraf pasti. Hampir-hampir tidak ada perubahan lagi. Hampir-hampir mustahil untuk berubah. Kebarangkalian untuk berubah adalah terlalu kecil, sangat kecil. Biasanya tak berubah dah. Contoh, sebelum ni kita ada bicara tentang hadis Nabi SAW yang bercerita tentang api yang menyala di timur Madinah. Dan hal itu dikatakan telah berlaku. Api besar yang menyala di timur Madinah yang disebut dalam hadis Nabi itu sudah berlaku. Ini kita boleh kata pasti. Tetapi dia tidak muktamad.
Sungguh pun peristiwa yang berlaku itu nampak macam yang Nabi Muhammad maksudkan. Tetapi tak mustahil juga ada kebarangkalian kecil pada zaman akhir ini ada berlaku lagi yang macam itu. Mungkin yang lebih besar lagi. Setakat yang berlaku dulu kita kata zaman itu, ialah tu, itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad tu. Tapi mungkin Nabi Muhammad maksudkan tu yang zaman akan datang ni, yang lagi-lagi hebat lagi. Sebab itu maklumat ini kita kata pasti. Itulah cerita dia. Tetapi tidak muktamad. Ada beza dia. Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, ialah mujaddid bagi kurun kelima hijrah. Pasti. Adakah muktamad? Tidak muktamad. Allah sajalah yang tahukan siapakah yang sebenar-benar mujaddidnya, walaupun majoriti ulama memandang Imam Al-Ghazali lah mujaddid bagi kurun kelima hijrah itu. Jadi pasti. Tapi nak kata muktamad, kita pun tak berani. Contoh lagi, Syekh Daud Al-Fattani itu seorang wali Allah. Daripada ilmu kita, pengalaman kita, pengajian kita selama hari ini, kita memandang pasti. Ya pasti. Memang ialah tu wali Allah. Tapi tidak muktamad. Allah saja yang tahu kan. Benda tu benda tak muktamad. Contoh bagi level yang ketiga. Yang ni maklumat yang hampir-hampir pasti. Kemungkinan besar. Kadang-kadang ada juga berubah. Contoh, sebelum ini kita ada sentuh tentang Pulau Socotra atau Pulau Socotra. Pulau Socotra ni kita kata itulah pulau tempat Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal. Tapi maklumat ini dia bertaraf hampir-hampir pasti. Kita nak kata pasti pun tak berani juga, kan? Sebab perlu lebih banyak maklumat lagi, perlu lebih banyak bukti, perlu lebih banyak hujah. Nak kata itu sebagai muktamad, di pulau itulah tempat dia bertemu, lagilah kita tak berani. Jadi maklumat ini bertaraf hampir-hampir pasti. Bukan pasti, jauh sekali muktamad. Maklumat level yang keempat, maklumat yang bertaraf tidak pasti. Maksudnya, mungkin ya, mungkin tidak. Ada kemungkinan, betul. Tetapi kemungkinannya kecil. Tidak mustahil, ya. Tapi sangat kecil. Contoh, kita tahu Michael Jackson, dia meninggal dunia pada tahun 2009. Tapi ada teori, ada pandangan, ada cetusan yang mengatakan bahawa yang meninggal pada tahun 2009 itu bukan Michael Jackson tetapi orang lain. Jadi maklumat ini kita dapat, kita letakkan pada tidak pasti. Sekadar maklumat yang kita ada, tidak pasti. Bagi orang ada maklumat yang lebih lagi, mungkin dia naik ke darjah hampir-hampir pasti. Tapi bagi kita, tidak pasti. Mungkin ya, Michael Jackson mati pada tahun itu, mungkin juga tidak. Ada kemungkinan bukan dia yang mati, tetapi kemungkinannya kecil kerana kita tak ada bukti-bukti yang kukuh, sandaran-sandaran yang kukuh, hujah-hujah yang boleh menguatkan dakwaan kita. Tak mustahil dia tidak mati pada tahun itu, kan? Jadi itulah antara contoh-contohnya untuk memberi sedikit gambaran pemahaman tentang kualiti atau grade-grade maklumat yang kita dapat. Peringkat muktamad, peringkat pasti, peringkat hampir-hampir pasti dan peringkat tidak pasti. Dari semasa ke semasa, kita akan banyak gunakan grade maklumat sebegini. Nanti akan lebih faham, insyaAllah. Jadi antara sebab kita kongsi ini, kerana selepas-selepas ini banyak lagi hal-hal yang kita nak share. Jadi dari situ kita kena bijak meletakkan maklumat yang kita dapat itu berada pada grade yang mana. Supaya kita ini tidaklah terburu-buru untuk menyetujui sesuatu dan kita tidak terburu-buru untuk menafikan sesuatu. Jadi dalam pengajian ilmu akhir zaman ini,
Dia ada dia punya kaedah-kaedah dia. Baik, dan slot yang terakhir malam ini. Kalau pada awal tadi kita sudah diperdengarkan nukilan Tuan Guru daripada Tarikhat Naqsyabandiyah, ya. Kali ini kita nak share pula satu pandangan, satu nukilan daripada seorang pengamal Tarikhat Ghazaliyah pula. Dengar apa tulisan dia. Bagus tulisan dia juga. Okay, katanya, apabila Dajjal muncul nanti, segala kelengkapan dan tenteranya semua dah ready, siap-siap dah. Bukannya apabila dia sampai tu, dia baru terkial-kial nak cari dan baru nak rekrut geng-geng dia. Selaraslah dengan apa yang kita kongsi selama hari ini. Dajjal ini ialah satu entiti yang dinantikan. Bukan entiti yang muncul secara tiba-tiba. Maksudnya bukan dia tu muncul tanpa disambut. Dia ni muncul disambut. Dia muncul-muncul saja disambut dah pun. Persiapan menyambutnya tu dah ready dah. Dia bukanlah tetamu yang tiba-tiba datang, tetapi tetamu VIP yang memang sudah dijangka dan dinanti-nanti. Sambung. Maka sebab itu tentera dia dah siap-siap sekali dengan segala macam persediaan sebelum dia sampai lagi, kerana dia memang ditunggu. Sebahagian kerja awal nak sambut Mr. D itu, diorang dah buat awal-awal dah. Tak payah nak tunggu bos dia sampai baru nak start meracun minda manusia. Kalau nak tunggu dia sampai lebih dahulu baru nak start nak planning, ramai dah yang pergi serang dia sebelum dia boleh mula jalankan kerja dia. Kiranya, apabila dia muncul sahaja, dia terus boleh buat kerja dia sebab semua benda dah siap. Masa tu nanti pun dah ramai dah manusia yang dah boleh terima kehadiran dia dengan cara aman. Mengapa? Kerana hasil kerja tentera dia tadi itulah yang dah berjalan sebelum dia sampai lagi. Sebab tu orang boleh terima kehadiran dia tu. Yang mana satu kerja tentera dia? Yang selalu kita ni disuruh bersangka baik. Mereka ni buat apa pun kita kena sangka baik. Dia nak rosakkan iman kita pun sangka baik. Nak pecah belahkan sesama kita pun sangka baik. Nak hancurkan kekuatan kita pun sangka baik. Ini bukan dia ni. Yang kita disuruh bersangka buruk ni cuma pada saudara seakidah kita. Sesama kita dia galakkan sangka buruk. Dan kepada ulama yang cuba nak bongkar kerja-kerja mereka. Ini kita kena sangka buruk. Ikut itulah. Geng-geng sebelah itulah yang penyokong Mr. Dean. Satu hal lagi, rasa-rasanya lah kan, siapa yang Mr. D rekrut untuk jadi tentera dia? Kalau bukan Mr. D pun, inilah para penyambut dia tadi itulah. Dah tentulah orang-orang besar, orang-orang berkepentingan, pemimpin-pemimpin, orang-orang berjawatan dan berpangkat besar, orang-orang ternama, orang-orang berpengaruh, orang-orang yang ada kekuasaan, pakar-pakar dalam pelbagai bidang dan orang-orang yang boleh datangkan banyak manfaat dalam kerja mereka. Jadi ikut pandangan penulis ini, tentulah yang dia nak rekrut itu nanti orang yang hebat-hebat lah, bukan orang biasa-biasa kan. Walaupun bukan semuanya yang dapat mereka rekrut, tetapi sebahagian besarnya mereka berjaya dapatkan. Takkanlah mereka nak rekrut pengemis pula. Petani, tukang kebun, penganggur, marhain-marhain macam setengah daripada kita yang tak ada kepentingan apa pun untuk mereka. Ini faedah apa sangatlah yang mereka dapat. Lagipun, kelompok macam ni tak perlu direkrut sangat pun. Sekiranya lemah iman di dada, tak payah rekrut pun dia sendiri akan ikut dengan rela. Jadi tentulah mereka ni akan memilih individu-individu yang berpengaruh supaya boleh mempengaruhi orang lain. Jadi pada zaman akhir ini dinasihatkan kena berhati-hati
berhati-hatilah sedikit dengan kelompok-kelompok elit. Maksud dia peringkat global lah. Dan yang berkuasa ni, berpada-padalah kalau nak bersangka baik sekalipun. Sangka baik berpada-pada. Memanglah kita tak mendahulukan sangka buruk. Tetapi biarlah pertengahan. Jangan sebab sayangkan dunia, kita pergi hulur tengkok pula kepada geng-geng tu lah. Silap-silap boleh terjebak sekali menjadi kuli-kuli mereka. Maaflah, aku memang tak dapat nak bersangka baik walau sedikit pun dengan mana-mana badan yang berkaitan dengan perkumpulan penyambut ketibaan Dajjal ini, kumpulan-kumpulan rahsia apa semua ni kan. Tak kisahlah sebanyak mana pun kerja-kerja kebaikan yang mereka buat. Mereka ni banyak buat kerja-kerja kebaikan. Kalau anda boleh bersangka baik lagi dengan mereka walaupun cuma sedikit, apa lagi yang aku boleh kata? Ini pandangan dia. Pandangan dia yang mana kita nak setuju pun setujulah, yang mana tak mau setuju pun tak payah setujulah. Ini pandangan dia kan. Kita ambil mana manfaat ambil. Jadi ringkas kata, kumpulan-kumpulan yang disebutkan yang di tadi ni, kalau dalam wilayah kita ini ibarat zaman dulu-dulu ni sebahagian Tok Bomoh lah. Tok Bomoh ni dia lepaskan jin-jin dia pergi buat kacau. Kacau lah merata kampung. Lepas tu ramailah yang kena gangguan, kena kacau. Lepas itu ramailah orang akan datang cari Tok Bomoh ni tadi untuk dapatkan penawar, untuk dapatkan rawatan, nak selesaikan masalah gangguan tadi tu kan. Jadi Tok Bomoh pun dapatlah duit, dapatlah nama, dapatlah kekaguman. Dia yang buat kan. Ataupun kita juga pernah dengar cerita orang kedai-kedai motor kan. Dia yang tabur paku-paku kat keliling kampung tu. Kat pekan-pekan tu kan. Jadi banyaklah basikal, motosikal datang kan. Nak uruskan tayar masing-masing sebab pecah. Rupa-rupanya dia yang tabur kan. Kadang-kadang di jalan-jalan kita ni pun ada juga. Tambah dah lewat-lewat malam sikit kan, ada yang tayar pecah. Elok berapa minit kemudian sampai lah. Sampai dah siap dengan peralatan semua. Abang nak tolong kah? Ya, dengan bayarannya sekali lah. Ada juga. Dia yang buat, dia yang yang datang hulurkan pertolongan. Ada juga yang macam itu. Jadi apa yang kita kongsikan daripada pandangan dua orang hamba Allah pada malam ini bukan bermakna kita setuju semua kata-kata mereka tu. Ini ikut kita lah, kita yang kena buat pertimbangan kan. Kita sampaikan apa cerita mereka dan kita saring-saring lah. Macam kita dengar berita lah. Kita bacakan berita, pandai-pandai lah nak memaham tu macam mana. Jadi nampaknya untuk kali ini setakat itu sahajalah. Jadi ringkas kata, janganlah risau kan? Sebab janganlah risau sangat. Risau kena ada, janganlah risau sangat kan? Sebab Dajjal dengan fitnah Dajjal entah bila lagi nak datang kan? Sebab ada orang kata lambat lagi, lambat lagi, tak payah risau sangat. Yang lebih penting untuk kita risaukan sekarang ni tentang kita ni akan menghadap Allah, kita akan mati. Fitnah kematian tu macam mana pula kita nak hadapi? Dan selepas tu banyak peringkat pula, dari alam barzahnya ke mahsyarnya ke ke kolamnya ke titiannya tu, semua nak lepas tu kan. Ada ilmu-ilmunya nak lepas itu semua. Jadi tak apalah, kita bersedia sambil-sambil sahaja. Kita serahkan ilmu ni kepada mereka yang ahli. Kita ikutlah mereka yang ahli dalam bidang ini, kita serahkan kepada mereka. Tapi macam kata tadilah, kena fikir. Fikir, kena mendalam. Jangan selapis sahaja. Kena bijak buat pertimbangan. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah akan datang.